Wiyo, gila, opening tiba-tiba yo aja ya kan. Hai, Kiara. Ayo. Halo mama, halo meja yang kita nyetir. Ya, hari ini kita bakalan nge-vlog. Ya, jadi hari ini kita akan mini vlog dan melakukan perjalanan yang panjang banget ya, Jay. Betul. Berapa? 10 kilo? 8. 8 kilo. Ya, hari ini kita baru jemput Mama Kiara sama Mama Kiara dari rumah nenek ya. Dan sebelum kita pulang ke Serang, kita akan mampir ke pasangan terbaru. Wih, apa pasangan apa? Pengantin baru yang katanya sih life no gimmick, asik betul life no gimmick. Love. Ah, love, love ya? Love no gimmick. Love no gimmick, tadi aku ngomong apa? Life, enggak ya? Life no, love, oh iya ya? Love no gimmick guys. Lagi kata Iza. Ngomong di awal harus berantem dulu, Za. Seperti biasa ada perdebatan kecil ya untuk rumah tangga. Jadi apakah kita akan melihat perdebatan di sana juga ya? Katanya juga ada tamu spesial ya di rumahnya beliau nanti. Kita lihat saja nanti tamu spesialnya siapa. Tapi biasa aja pasti. Gak spesial-spesial amat kayaknya. Ya, jadi hari ini kita bakalan menuju ke rumah pengantin baru yang masih bolak-balik beli pasir katanya dan semen. Saya bingung kenapa ini borongan katanya, tapi beliau yang beli pasir dan semen nih. Nanti kita coba mungkin semi interview juga kali ya di sana. Dan ini sih bukan mau nge-review rumahnya sebenarnya gua, karena gua berharap dia bakal ada house tour atau minimal room tour gitu ya kan. Jadi nanti kita kesana tuh nggak fokus ke rumahnya, paling beberapa spot aja yang bakalan kita liatin dan mungkin tempat ngobrol juga atau tempat nongkrong kita ya. Jadi nanti kita bakal lebih ke arah perbincangannya. Kalau gue mungkin lebih ke si prianya ya. Atau nanti kita akan juga berbincang-bincang dengan si mempelai wanita. Mempelai. Ya udah, nanti mungkin kita akan lebih ya jadi channel family friendly fire dulu lah. Ya. Akan seperti terasa obrolan keluarga nanti ya. Semoga begitu. Ya sudah, kita enggak usah lama-lama lagi, nanti kalau kita sudah sampai langsung kita lanjut ke video berikutnya. Oke. Okay? Ya. Okenya gimana, Kiara? Jari jempol? Hebatnya gimana? Hebatnya? Hebatnya gimana? Mantap. Hebat, gimana hebat? Oh ya itu mau baru. Itu ada sebenarnya tadi. Oh ada, gini, ada, dikit. Ada dikit. Kecil. Ya sudah, let's go ke scene berikutnya. Berarti udah ada gini. Brody, ay sedap bajunya, baju. Ini apa namanya? Support bisnis teman. Support bisnis teman. Langsung aja di link deskripsi ya. Iya, di bawah ya. Referral 10%. Ada promo code ya. Ada dong. Ke atas aja, Beb. Asik, pengantin baru. Kita ke atas aja ya. Iya, di kamar aku aja, kalau enggak di kamar gaming enggak apa-apa. Wih, ada pingkah. Pingkan mambu. Ini sewa berapa? Sejaman. 150 sejam. Sarapan. Kan biasanya sama breakfast. Apa? Itu udah ngajak ribut sih. Ya deh. Turun. Kita bakal turun dulu, geng. Susah turun. Nih. Ayo sedap. Selamat datang. Oh, enggak gak pamer ini kebetulan kepencet. Maksud lu nggak, gimana? Enggak pamer. Tapi dengar-dengar dibawa kuncinya sama yang sebelumnya. Gelik-gelikin orang enggak baik ya. Jadi ini alasannya bukannya karena saya orang kaya ya. Asik. Karena ada alasan di belakangnya. Oh, gitu. Intinya mah dulu kan saya pernah kesini ya kan, dulu nggak gini. Alasan safety ya, biar lebih aman. Lebih jadinya aman, pakai satu, ya dua. Tukang. Katanya nggak mau jelekin orang bangsa. Kok belum balik tukang yang ini bro? Mana? Ini? Oh yang ini. Iya. Kalau yang ini nih dia spesial nginap. Spesial nginap. Istilahnya tukang udah kelar, dia bersihin. Oh, jadi ibaratnya mah ini nggak borongan berarti? Enggak, ngomong juga begini. Oh gitu. Nah ini dia juga datang ada alasannya. Sebenarnya
hari sebelum dia datang itu ada mantan pacar dan calon pacarnya. Nah, oh ini bekasannya kemarin ya. Tuh gue lihat tuh story tuh kan, di sini nih. Nah mungkin panik dia jalan dari Depok naik Rp270.000 bayangin. Rp270.000 nyusul belum langsung. Termasuk tol kalah terapel sini Jogja. Nah mantap tapi Jogja macet sih waktu kemarin. Tapi ini asik ya jadinya, ada kameraman di sini nih. Asik ya? Ada. Asik banget. Yang di atas lagi kemarin kan, lo kemarin lihat gini yang di atas? Lihat sebagian. Sebelum. Sekarang udah beda. Udah beda ya? Lagi. Jebol ya? Jadi. Udah jebol udah di dulu kan enggak di keramik ini tau. Dulu cuma pakai keramik yang warna persis ini. Iya, persis. Hancurin. Istilahnya bocor. Bahasa halusnya kemurahan yang ini. Enggak, kemurahan apa? Iya. Jujur aja. Masih jelek. Nah, di tote itu ya. Tolong. Oke, coba ini nyalain ini. Oh, ini kamar tamu. Kamar tamu. Iya, asik bener. Asik bener. Ini kayaknya ada alasannya. Dah. Ada alasan nih. Warna pink. Enggak nanya sih gua. Enggak, ada alasan warna. Ada kenapa? Karena tamunya pinky. Oh gitu. Tapi enggak sendiri. Iya. Yeah. Coba siapa? Sama siapa itu ya? Tapi jadi asik banget sih ini. Ini kamar yang sama kan? Iya. Kebetulannya Pinky yang enak. Atul ada spray warna pink, bener-bener pink. Pink. Motif itu pink nih. Pink, persis. Persis. Oh ini jadi, ini sedep ya. Nanti. Asik sih laundry, ini. Laundry bro. Iya buat laundry. Di sini nanti dapur, tapi banyak harus beres ini kayak bengkak-bengkak. Gak baik ini. Dulu tapi, sebelum lo datang ngevlog nih, sebelum anjing kayak rumah subsidi, malu gue. Tapi nanti jadi kitchen set sini kan? Iya di sini. Ini kan? Berarti strip aja strip. Strip depannya. Tapi namanya aduh, Meja Island. Bar gitu. Iya, tahu yang di sini nih berarti nih. Yeah, sini nih, kotak nih. Di sini nih. Yeah, biar kayak rumah orang kaya gitu kan? Cita-cita. Cita-cita. Kan? Gue juga pengen tuh kagak kesampean waktu itu tepu. Gue kira bakalan di letter L gitu, ternyata coba. Ini sih 3 lapis ya bro. Bodoh. Ini sumpah jadi megah banget bro. Pas udah dijebol bro. Kan gue di sini waktu itu seucrit. Iya benar. Iya kan. Ini patok. Ini patok sini. Kayak 2 kali lipat toh. Ini kan parah ya. Bener ya. Ke sana. Iya. Tapi ya, ini ada kesalahan. Bener. 2 kali lipat. Kaca film. Jadi kurang kan. Jadi gelap. Kurang terang dari ya. Keluar ke dalamnya gelap. Kalau dari dalam keluar mah terang. Betul. Tapi kaca film ini memang menurut gue salah karena nggak ada yang harus ditutupin kan dari sana. Ini ya. Kan udah private nih. Betul. Ya kan belakangnya udah private. Kecuali ini yang depan. Nah, kayak gitu itu benar tuh. Benar itu. Udah tapi bener. Ini katanya sih biar nggak panas bro kalau matahari. Benar, itu masuk akal. Masuk akal. Udah jadi pasang. Cuman di pintu belakang gue juga sama sih kayak gini. Sama. Agak kaca gelap. Film. Iya, pakai kaca film. Iya, pasti. Enggak tahu kenapa memang mungkin buat tujuannya buat ngeredus panas kali ya. Panas. Guys, kita masuk belakang ini ingat ya, nanti bakal ada versi fullnya di channelnya Nugi, guys. Udah pasti insyaallah. Bikin lagi biar nyambung. Oh iya ya, nanti ya. Bikin ya, yang versi fullnya ya. Soalnya tadi gue mau bikin toh, pas aku pindahan aku mau membuat tadinya. Saya datang. Rumah subsidi. Gila, tukang sama traktor sama semua. Beres. Ada. Enggak tahu ini baik. Ada anak. Jadi kita tuh dari tadi pagi. Oh iya, sebenarnya gua nyusulin ke sini tuh buat jemput. Buat jemput. Iya ya. Sayang. Kok kenapa sayang gua? Malu-malu. Belum kenal ya? Jadi ruangan masih kosong jadi bergemam. Tapi dalamnya sama kayak lu enggak? Yang di rumah pertama gua. Oh, yang rumah pertama. Ya. Pakai gipsum. Gipsum kalau dalamnya kedua? Dalamnya harusnya ini pakai glass wool. Glass wool. Ya. Oh. Nah, kalau rumah kedua pakainya Sunda plafon dia. Yang harusnya di plafon. Nih, ditaruh sini sebenarnya katanya. Awal gemar. Bukan begitu masalahnya. Dijanjinya kan pakai glass wool dalamnya. Kopong. Tapi udah buka belum? Sudah enggak ada. Kebetulan di gua kan waktu itu ekspresif ya. Jadi gua duang bolong tuh bawah. Oh, kesel. Kopong. Enggak sengaja sebenarnya. Cuma dia ganti enggak? Dikasih gelas mulu enggak? Kagak dong. Ada kompensasi lain enggak? Enggak ada dong. Emang tepu aja. Emang malas aja. Emang. Ya, ini masih kosong banget lah enggak ada apa-apa. Yeah. Jadi gua ini style jadi bersih, bro. Jadi enggak ada ala-ala.
Gak ada kabel menyentuh tanah namanya. Nah tapi ini kabeling lu bagus sih, kabel manajemen lu. Oh ya, bukan promosi ini, gua to be honest review. Kalau mau beresin kabel, hubungin Rapli. Rapli. Ada di Itu yang Rapli yang mana? Bukan Rapli. Ada Rapli. Yang namanya siapa? Syaputra. Rapli Syaputra. Oh, yang pakai yang bawa mobil kemarin terakhir ya? Ya? Keren kan? Kok lu tukang lu kaya sih? Bukan tukang, Mbak. Jadi temen. Oh, teman. Ternyata dikerja di Mangga 2, gue suruh beresin PC, jempolan, oh gitu. Bro. Jempolan ya. Bersihin PC sampai casingnya doang dicuci, baru dipasang-pasangin, Bro. Dicuci. Dicuci. Enggak percaya. Disikat pakai apa ya? Iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Diguyur sih. Oh, jadi gua ini nih kamel manajemen yang sering gue lihat di review-review gaming-gaming. Oh, ya, ini. Keren, iya. Berarti oke ya. Oke, oke. Udah panggil juga. Ya. Dia? Iya. Berarti minggu depan dipanggil ya? Kayaknya dia bakal nyerah deh kalau ke gue. Enggak, kok terima Jabodetabek. Dia itu kemarin ngambil di Karawang. Bukan, kabel manajemen gue maksudnya. Oh. Itu, wus, kabel manajemen gue tuh setengahnya dari dan, ini tuh. Dan lu tahu ini meja? Kabel semua. Meja tau, harusnya kan orang Yudis yang nyopot. Yang nyopot, Bro. Jadi oh iya, gue liat di story lu. Gue liat story lu. Di part-part dan gue gak tau gimana caranya gue panggil. Dia bisa main. Lu gak tau dah. Terus dipasang lagi bisa. Dipasang lagi, bisa. Biasanya orang yang bongkar susah pasang. Bisa, Bro, itu. Ya, pokoknya ya. Bisa. Contoh dong, Bang. Contoh dong. Apa? Contoh lah. Asik betul. YouTuber 1 juta belum punya meja LED. Belum punya. Belum punya. Kasih gua 1 juta. Sejuta cash. Subscriber. Oh, subscriber. Gua hilang. Tapi insya Allah tahun ini 100 enggak sih? Biar ada isi, Bro. Oh, iya, benar-benar. Ada enggak pajangan ya? Iya, iya. Lu facecam rencana enggak mau di pinggir lagi? Ini kan masih awal jadi depan dulu aja biar kayak streamer baru. Depan itu kurang biasa. Iya, memang. Angle pinggir itu udah pasti profesional biar nanti. Nah, di sini silver play, golden play, ya kan? Lah, amin. Amin. Silver play, golden play, diamond. Golden udah ada? Udah ada kalau golden. Cuman nyangkut aja di situ. Banyak naik-naik. Iya, agak naik-naik. Gitu guys ya, pakai meja elektrik. Ini sih minimalis. Bakal rencana bakal nambah ini enggak? Kayaknya nambah kayak partisi divisi kayu gitu sih. Makanya gua lagi biarin gua kosongin biar gua tahu apa yang. Kalau busa-busa? Kalau busa kayak di depan aja sih. Sini ya? Jauh gitu, Bro. Bagus sih itu biar ya. Congor lu pas yang kenceng. So, kalau gua sendiri streaming, Yoro bilang suara gemar-gemar. Tapi kalau ada ini sih kata. Iya, iya emang gitu. Kan fungsi busa telur itu bukan ngeredam keluar, tapi ngeredam getaran gitu. Ngeredam. Biar nih kayak gini nih, biar bulat. Kalau dipasangin busa semua sih kayak gini. Jangan. Jangan. Ya, ya, ya. Saya pernah itu satu debu, yang kedua lebih panas. Oh, gua enggak tahu lagi. Pengap. Oh, pengap mungkin ya. Ya itu makanya kayak aduh. Kayak. Nah, kalau di ruangan gua sekarang udah lumayan kan cuman dikit-dikit doang gitu kan. Belakang ada? Ada. Cuman ya berapa lah? Berapa biji? Dikit-dikit aja. Tapi yang penting suara gue nggak gini. Ya, bulat ya. Udah bulat gitu. Cuman nggak sebulat yang zaman dulu di yang pertama kali lu ke rumah gue. Kan kecil. Semuanya busa. Kita ngomong tuh udah nggak ada terusannya tuh udah. Tek. Udah. Ini udah bulat. Makanya gue pengen setup rapi banget sampai gue giniin tau. Asik banget. Bener-bener nggak ada barang apa-apa di sini. Paling asbak. Ini pegang omongan dia guys ya, ini tahun pertama. Oh, enggak, tahun pertama ya. Nanti kita main sini kan udah lumayan bakal sering nanti. Oh iya. Ya kan? Deket rumah kita, ya kan? Ya Ami juga sama Nugi bisa lah di rumah. Ya, datang terus ya. Kita pegang omongannya ya guys. Ya. Iya, asal lu kesana juga. Iya. Oh iya. Itu. 45 menit, Bro, gitu. Bro. Iya, dari Jakarta aja buat jabarin kan. Benar. Maksud dari sini kagak. Benar. Aman aja. Nah, jadi ini biar clean lah setup ini. Lu bakal ada ini enggak kayak action figure kayak YouTuber gaming kekinian? Kayak gitu toh. Di mana sih sini kan? Kayaknya di sini sih. Enggak, ganggu. Enggak ganggu. Ya? Nih. Nih, sini nih. Satu lemari gini sih cukup ya. Aduh, jadi ada gua lemari Kiara. Yang buat boneka. Ya kaca, Bang. Kaca. Oh, kaca. Kaca. Kecil. Kan oh, satu gitu. Oh, satu lurus gitu. Segini ya custom. Oh, custom sih lebih mantep sih. Tapi itu tuh ini apa namanya? Sebenarnya gua lebih mengutamakan fungsi kayak nih, sih pengen gua kasih laci sama nah. Ini, Bro. Ya, ini kulkas. Ini terinspirasi dari setup lo sebenarnya. Setup. Persis. Tadi gua mau ngomong. Iya. Persis aja kayak. Iya, iya. Nah, ini kayaknya. Tapi sumpah ini berguna banget nanti. Iya, makanya. Kalau lu ada mau minum apa, mending segitu langsung. Misalkan minum di gelas 2, satu masukin dulu. Iya, gitu. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada brand nik nik nik. Nah, itu pas banget, Bro. Kapan ya? Ya kan? Kapan ya?
Apa? Intinya lu kalau ada job, gas. Lu pernah tolak gak? Ya makanya, gas. Gawainya yang cepet tapi ini bro, kemarin klarifikasi. Nah, kemarin kan Ini internal, guys. Kemarin begini, bro. Posisinya lagi pada ngobrol bersama. Oh, begini, lagi begini. Konflik, bro. Konflik. Iya. Konflik tukang. Konflik. Jadi kan hati-hati lah sama orang bermuka dua. Jadi misalkan Anda itu adalah kontraktor, Ami adalah mandornya, dan Tari adalah tukangnya. Lalu? Tiga-tiganya ngomongnya beda. Beda. Saya gak suka. Kamu datang. Jadi tidak ada yang berbeda. Gitu, jadi ngobrol. Ngomong depan muka saya, gitu. Tidur. Enggak, dia gak tidur. Oh enggak. Bacotan gue ya? Ya kayak gitu jadinya. Iya. Biar kelar. Berarti kemarin tuh yang gue denger di belakang tuh lagi ya, proses itu, dalam itu prosesnya. Iya, proses berarti itu prosesnya. Dan biskot Anda adalah. Nah, ini internal guys, ini internal ya. Iya, enggak apa-apa lah. Oh, enggak apa-apa. Dikit-dikit keluh kesah lah ya dalam membangun rumah, tapi jujur ya, gue bangun rumah juga enggak ada yang sempurna tuh. Ya, semua pasti. Semua rumah ekspektasi lo turunin lah. Iya, kayak ya kita aja, iya kan? Kitchen set berserak kemarin kan, kita bikin lagi kitchen set. Bikin baru gitu jadi. Bikin baru, Bang, yang gua kasih tahu ke lu. Terus gaming room yang ekspektasi bakal ada gelas ulu tuh apa kedap suara? Tidak ada. Tapi kopong. Enggak ada. Itu gelas ulu tuh busa dalam itu, yang maksud gua. Itu enggak ada kopong. Nah, kopong. Kalau bunyi pong. Pong, makanya gua kasih busa lagi di luarnya biar buat nyerap doang lah, tapi enggak ngeredus ke luar jadinya. Busa ekspektasi gua udah rendah. Pokoknya pada saat gua datang ya walaupun masih kayak gini dibersihin. Ternyata enggak. Lebih rendah lagi. Rendah lagi. Udah rendah, tau gua enggak pernah komplain, enggak pernah apa, satu titik gua kesel, ngamuk gua. Enggak, lagi pula aduh sih. Panjang jadinya ya. Nah, ya. Tapi itu satu. Apa? Itu akibat kitanya juga enggak pernah ngontrol. Itu yang gua rasakan juga. Oh, dia sering. Lu sering? Sering. Apalagi ini istilahnya teman dari sepupu. Oh, tapi enggak ya. Jadi lu sering nih sini nih. Sering. Ngecek-ngecek. Meskipun 5 langkah dari rumah. Nah, gua enggak jalan gitu. Kalau kita percaya aja. Oh, percaya aja ya. Oh iya. Lu pernah ke rumah gua lantai 2 kan? Terus ada wastafel yang enggak simetris. Itu kan lupa dipasang sama dia. Lah terus belakangan. Belakangan jadinya dijebol, dikasih apalah itu ya. Sembarangan aja. Terus kan di tengah-tengahnya nih, di kakinya kan ada tombol on off ini kan, lampu kan. Jadi kacanya ditaruh di pinggir. Lah lu enggak inget ya? Iya, itu kacanya jadi di pinggir gara-gara udah terlanjur. Listrikannya di tengah, Brodi. Ya, itulah makanya saya sekarang tidak memakai kontraktor kalau Pak. Oh, pantesan lu jual beli. Beli semen bolak-balik. Bayar tukang jasanya berapa, saya yang belanja. Oh gitu. Ya tau spek bro, jangan komputer aja. Benar. Tiba-tiba gua jadi double kan streamer, kontraktor, semua gua. Kebetulan ambil. Nanti gua mau renov, Gi. Jadi. Kalau itu enggak bisa, Pak. Saya belum ranah saya. Enggak mau mandorin. Kalau apa cuman penambahan aja, saya tahu bahan-bahan nama, itu saya tahu. Iya. Jadi enggak ada yang mudah ya kawan-kawan ya. Tapi insya Allah nanti jadinya kayak gimana insya Allah memuaskan ya. Amin. Yang penting bersih sih. Iya, itu dia. Memuaskan bersih. Bersih rapi ya. Rapi. Bersih rapi, mantep dah. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Itu sedikit feedback ya dari Mas Nugi dengan rumah barunya. Alhamdulillah, seneng banget gua di sini, Bro. Gua tercapai berkat yang ada di belakang kamera. Tiba-tiba kan. Yang ngejilat ya itu. Nah, saya enggak ketawa ini enggak ngejilat, ini fakta. Terima kasih Bapak yang ada di belakang kamera. Enggak tahu siapa itu ya, Bang. Ini maksudnya ini kan. Jadi tanpa adanya PC itu enggak mungkin bisa begini. Betul. Iya kan? Iya. Iya, harus ada PC, ini modal, Bro, investasi. Udah kita dari yang belakang kamera. Iya, ini kan. Nah, itu. Ya, kulkas semuanya pokoknya itu yang belakang. Kita nongkrong dulu, guys ya. Kira kita ke atas yuk. Oke, ke atas. Oke, kita ke atas. Assalamualaikum. Wah. Wow. Baru nyalain lo ya? Baru nyalain banget. Iya. Wow. Ini adalah kamar utama. Duh, sini buat ngudut-ngudut. Ya, saya ngudut sih mending di bawah daripada di balkon ya. Bener sih. Ada bangku, Bang. Bener sih. Motor lagi, mau gue pulang. Motor baru. Semalam. Baru semalam. Iya, baru belum sehari umurnya. Belum. Iya, belum keluar itu. Saya sama lu. Udah dibayar kan, Bos? Para prasi gua mau tangga. Iya.
nggak baik ngutang bang, kepikiran. Saya setuju. Kepikiran, betul. Mau nama leasing juga kepikiran. Betul. Untung ini rumah lunas guys ya. Ngutang juga. Ngutang sedikit gitu bang. Yeah. Kalau banyak kan ada duit ya, tapi kayak ntar kepake bang, ntar kalau udah jatuh tempo, aduh gak ada duit. Kayak orang susah kita kejar-kejar. Betul. Ada sih yang biasanya minjem duit, bangga biasanya. Ya kita langsung lanjut aja nanti. Ini review sedikit aja guys, nanti sih full speknya bakalan ini masih kosong. Nanti bakalan buat loncat ke sini. Belum ada pintunya keluar. Tapi bakal ada pintu emang? Gak ada. Belum. Belum emang kepikiran? Buat dak, iya. Belum kepikiran buat apa, kegedean. Lu lihatnya kalau dari samping sini deh. Nih dari balkon. Oh dari balkon kelihatan? Kelihatan ada juga. Oh dia lebih balkonnya? Lebih. Gue gak tau tuh buat apa tuh. Aduh, ini sih bisa. Lu masih bisa banyak berkarya bro. Ya makanya. Buat ini. Di sebelah sini bisa jadi kamar anak tambahan. Di sono bisa jadi kamar tambahan lagi. Bahkan bisa jadi dua. Sumpah bro, ini gede banget bro. Ya banyak lah space lu buat nanti naro meja biliar. Tapi kalau jangan ya, jadi biliar. Jangan lu pakai enggak? Lu denger enggak tadi? Jangan kalau enggak dipakai. Ya berarti kagak. Enggak usah. Kayak gua. Tapi jujur sih gua bisa main biliar dong. Iya. Ya udah. Tadi kan dibuka. Kan ada pengerjaan tadi. Buat kamar mandi. Nah, ini pengerjaan masih ya tadi? Masih. Jadi ini off, belum masih on cam. Masih on cam. Jadi nanti kita bakalan ngobrol di off cam dulu ya. Aduh, ya sudah lah. Aduh, gimana jelasinnya? Gimana jelasin? Panjang bro. Ini sih, ini belum nih. Ini udah nyala. Wah, ini sih udah Netflix nih. Udah. Modemnya udah di atas tuh. Eh, berarti lu ke bawah pakai LAN? Modemnya udah dua. Oh, lu pakai dua modem. Bro, jadi kalau buat di kamar kan kadang-kadang sinyal. Iya, betul. Gua merasakan. Iya. Ada dua di kamar, ada buat ini, buat HP yang di atas. Sama kalau buat TV saya tidak pakai WiFi, sebenarnya bisa. Saya pakai kabel. Pakai LAN gitu ya. Biar langsung kenceng gitu. Weng. Anti 3060p berarti. Anti. Full HD lah ya. Full 4K. 4K. Kalau ada kalau nonton streaming teman. Tapi ini udah 4K nih. Udah 4K. 4K apa 8 enggak tahu deh. Asik benar ya. Pokoknya dah. Ya udahlah. Intinya mungkin segitu aja kita ya bro untuk vlognya, karena di sini kita mau quality time, karena gue jarang sekali pakai kamera gini. Betul. Oh iya, lu jarang ya, biasanya ada kameramen. Story aja nggak pernah. Oh iya benar. Maksud gue kalau lu kenapa ada niat kesini bawa kamera? Karena seru aja. Oh lagi hype ya pertama kali ya. Hype pertama kalau kedua kali terus pura-pura nggak tahu kayak kurang ya, mendingan betul. Kita first time aja. Betul. Paling nanti kesini lagi nya pas udah jadi itu pun kayaknya nggak bakalan ngevlog. Ngevlog juga oke. Ya mungkin. Iya lah. Nah yang ngevlog harusnya punya rumah sih. Kalau kepikiran ya. Kepikiran ke sana mulu. Susah. Pokoknya nanti kalau udah selesai semuanya, beres semua, nanti kalian 100.000 subscribernya Nugi bakal ada. Nanti ada ASMR ini nih. Enggak giveaway. Bukan. Apa? Turun-tur gitu. Rumah. Oh ya room tour. Room tour. Atau house tour gitu. Tapi sayang. Saya lebih butuh uang sekarang, jadi saya mau saweri aja. Itu juga maksudnya. Saweri 100 gak. Juta. Room tour. Jadi milestone-nya bukan masalah 100.000 subscriber sekarang guys. Ya itu aja lah. Saweria 100 juta lagi. Dibantu guys nanti di milestone-nya Nugi. Kapan dimunculin milestone-nya? Hari ini guys. Hari ini langsung. Pas videonya muncul. Pas video ini muncul. Udah. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di video dan live streaming berikutnya. Jangan lupa join membership kita ya, Van Dr. Ramon Nugi Darmawan ya. Betul. Kami nggak ada membernya. Tapi apa? SN aktif. Saya. Ono. Di channel Nugi aja berarti kalau ada. Subscribe aja, subscribe ya. Ya udah. Oke, semoga 100.000 tahun ini. Amin. Semoga lancar semua sesuai dengan yang dicita-citakan. Amin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.